Halo Sobat One Pride ini nih. Masih ingat dengan laga Hatorupan Simbolon versus Muhammad Fuad di final ke-11? Setelah referee membuka pertarungan, Hatorupan terlihat ofensif, tapi Fuad sukses lakukan takedown. Dibawa Fuad ke sudut arena tak membuat Hatorupan kehabisan akal. Dirinya justru melakukan percobaan standing Wellington Choke, namun sayang masih gagal. Bermain ketat di ground fight, kedua fighter berusaha untuk mengontrol permainan di top position. Serangkaian pukulan pun dilancarkan keduanya hingga ronde pertama berakhir. Pertarungan tak dapat dilanjutkan karena Fuad memilih mundur setelah mendapati cedera. Hatorupan pun menjadi pemenangnya. Bung Francino. Ya, terima kasih Ovi. Bung Francino, sekarang kita langsung masuk pertarungan antara Hatorupan dan Fuad ya. Ya, Rama Fuad ini kemarin di fight pertamanya berhasil membanting lawannya hingga tangannya patah. Wow. Waspada oleh bantingan-bantingan dilakukan oleh Fuad. Sedangkan Hatorupan, kita lihat dia mengalahkan. Oh, bagus sekali. Defense-nya sangat bagus oleh Hatorupan di sini. Kita lihat mencoba melakukan guillotine choke. Dan ya, tampaknya masuk cukup dalam, namun defense dilakukan oleh Fuad cukup baik juga, mendorong ya, leher. Oh, kita lihat bagus sekali. Ya, posisinya sangat bagus sekali untuk Muhammad Fuad lihat di sini. Ya. Fuad adalah seorang pegulat berasal dari Banjarmasin. Ya, dimana kita ketahui di sana banyak sekali pegulat-pegulat handal dari Indonesia. Sedangkan Hatorupan dia basic seorang Sanda fighter. Ya. Punya pukulan keras dan tendangannya sangat keras dan takedown juga sangat bagus juga ya. Yang sangat bagus pula, dan di sini kita lihat dia berlatih bersama Rio Dojo. Rio Dojo. Salah satu klub Brazilian Jiu-Jitsu yang sangat ternama di Medan. Oh. Baik sekali. Posisinya ini sangat bagus. Kita lihat guard yang dilakukan oleh Hatorupan sangat baik sekali. Iya. Coba melakukan guard pass nampaknya. Fuad. Oh, sudah berhasil ke half guard. Half guard ya. Kita lihat dan position bagus sekali. Bagus, lalu dikontrol namun oleh. Langsung diputar balikan. Oh, tangannya masih kebuka sekali. Iya. Bisa dilakukan armbar. Sayang sekali terlepas. Dan kembali posisi dibalikan oleh Hatorupan. Di sini sangat bagus sekali Hatorupan mencoba untuk mengambil posisi. Ya. Kontrol lagi. Mount position. Cepat sekali posisi berbalik. Dari atas ke bawah, bawah ke atas. Iya, benar sekali. Kita lihat pukulan-pukulan keras. Hatorupan. Kita lihat. Hatorupan mempunyai pukulan yang sangat bagus. Oh, bagus sekali nampaknya escape yang coba dilakukan oleh Fuad. Berhasil dimentahkan oleh Hatorupan. Oh, kita lihat pukulan keras sekali berturut-turut. Oh, elbow. Coba elbow tapi tidak, dua kali berturut-turut tidak tepat. Belum kena. Apabila kena saya rasa lain ceritanya. Bisa buat lebam kembali. Benar-benar. Apakah cukup lentur sekali kaki dari Fuad di sini mengganggu pukulan-pukulan dari Hatorupan. Oh, telak sekali. Benar sekali. Hammer fist dan telak sekali. Dan hook yang dilemparkan oleh Hatorupan. Iya, gerak umpannya sangat bagus sekali. Pukulan. Harus bisa keluar dari posisi ini. Karena di posisi yang kita lihat pukulan-pukulan telak bisa disarankan oleh Hatorupan. Apakah gerakan ini sangat menguntungkan untuk Fuad dengan kaki yang seperti ini? Lebih baik begini daripada tidak sama sekali. Benar. Kita lihat ini yang menyebabkan keluar dari posisi buruk. Baik sekali. Sangat bagus sekali counternya. Banyak yang menganggap remeh escape yang coba dilakukan oleh Fuad tadi, tapi apabila dia berhasil menggabungkan kakinya itu akan sangat baik sekali untuk dia mendorong lawan dan dia keluar seperti yang dilakukan oleh Fuad. Benar. Berarti pertanyaan saya tadi benar-benar masuk sekali. Langsung dilakukan oleh Muhammad Fuad. Sangat bagus dan escape sekali. Kita lihat, keluar dari guillotine choke. Sudah berbalik lagi posisinya. Sudah berbalik posisi. Nampak sudah yang berdarah. Kita lihat siapa yang berdarah.
nampaknya ada M. Fuad yang berdarah akibat ground and pound yang dilakukan oleh Hattorupan. Hattorupan ini mempunyai serangan yang aktif ya, sangat aktif sekali, dan pukulannya berat. Fuad juga mempunyai pukulan yang sangat berat. Namun kita lihat bedanya di sini adalah Fuad memukul dari posisi guard, sedangkan Hattorupan tadi memukul dari posisi mount. Efeknya sangat jauh sekali. Benar sekali, Bung. Langsung sangat baik sekali. Langsung posisi mount. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya, Bung. Bagus sekali, telak sekali. Ini beberapa coba melakukan pujian. Hammer fist. Telak sekali. Tidak ada perlawanan oleh Tidak Fuad. Ada perlawanan. Kita lihat. Sekian basic fight antara Hattorupan Simbolon versus Muhammad Fuad. Kalau sobat suka konten ini, silakan klik like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye.